Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi bersama gue Michael dari Mainanku. Hari ini gue mau bikin video apa yang gue beli di Mall Arta Gading hari ini ya. Jadi sore ke Mall Arta Gading, iseng-iseng lagi bingung mau kemana. Maunya tadi ke IDE, cuman gue pikir-pikir ya biaya masuknya aja udah berapa, belum makannya, belum bensinnya, belum parkirnya, habisnya jadi banyak ya. Mendingan ke mall aja lah yang murah meriah saja ya. Oke, jadi iseng-iseng juga ke sana. Pertama kali ke Toys Kingdom ya. Di Toys Kingdom nggak ada apa-apa ya, nggak dapat apa-apa. Lalu ke Kid Station yang di lantai 2 ya. Ini tadi lagi iseng nyari mobil yang apa yang bisa color shifter. Eh, tahu-tahu di sebelahnya ada ini. Tumben banget nemu ini di pinggiran ya. Belum ada yang lihat lagi. Untung banget tadi nemu. Lagian juga ini diskon 20%. Jadi lumayan bayarnya cuman tadi 23.920. Lumayan ya. Dapat begini. Ini kalau di luaran harganya bisa 45, 50 bahkan lebih ya. Ya lumayan lah dapat ya. Oke, lalu tadi juga ke Gramedia ya. Ini tadi lagi ngeliat-ngeliat buku. Gue ingat temen gue kayak dia kan ngumpulin komik. Jadi gue telepon aja, mau nitip apa, dia beli ini ya. Jadi yang dari list yang dia kasih di SMS cuma ada ini doang, One Piece sama Fairy Tail ya. Nomor 82 One Piece nya ya, sama Fairy Tail nya nomor 48 ya. Sekarang komik harganya 22.500 ya. Oke. Lalu setelah itu muter-muter, habis itu juga makan pastel maci ya. Karena lapar tadi, sempat lapar sebentar, jadi gue beli aja pastel maci ya. Pastel maci 1 sama lemper 1 ya. Lalu habis itu ke Diamond Supermarket, beli banyak sekali snack ya. Snack buat makan aja iseng ya. Jadi beli ini Lays. Tadi gue beli dua Lays, yang satu yang coklat atasnya udah gue makan dari lapar ya. Ini yang rasa ayam goreng. Lalu beli juga Citato rasa mie goreng cornet ya. Lalu gue beli juga ini kacang sukro open, ini kayaknya baru ya. Nanti kalian bisa lihat reviewnya di channel makanan. Oke, okay? Ini juga beli ini ya, Garuda Rosta yang pedas sama Garuda Rosta yang pedas yang Garuda Atom pedas yang biasa ya. Gue mau buat perbandingan, nanti kalian bisa lihat di channel makanan juga ya. Lalu beli ini juga nih, nggak tahu ini baru atau enggak, gue baru lihat juga, namanya kerupuk perisa ayam ya, 9.000 dapat 2, murah sekali, jadi gue beli aja ya. Nanti channel reviewnya kalian bisa lihat di channel makanan. Oke, okay? Lalu gue beli juga ini ya, biskuit Mari Roma, beli 2, harganya murah di situ, cuman tadi berapa ya, 5.350 kalau saya. Kalau di Indomaret sama Alfamart bisa, Alfamart 6,5, di Indomaret 7.000 kalau saya ya. Oke, tapi murah, jadi gue beli aja 2 ya. Sama satu lagi ini bungkusan gede, isinya kambing kucing ya, Whiskas yang rasa makarel ya. Jadi ini gue gak tau kenapa diumpetin di bawah, soalnya ini agak susah nyarinya di Diamond Supermarket, di Farmer aja kemarin habis semua ya, yang ada plus 200 gramnya ya. Tapi tadi diumpetin di bagian bawah, itu buat temuan aja, langsung diambil aja. Gue beli 2 ini. Beli ininya yang makanan basahnya juga, yang rasa makarel 4 ya. Kalau
kali aja Whiskas mau sponsorin gua ya. Ya lumayan lah untuk meringankan biaya makan kucing-kucing gua yang banyak ya. Soalnya sering banget beli beginian Whiskas ya. Oke. Kita garisin dulu. Tuh berantakan deh. Ya, nanti kalau kalian lihat yang untuk makanan yang ini, kalian bisa lihat di channel makanan ya. Nanti mungkin dibuatnya besok ya. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue yang satu lagi, Delicious Eat, Taste and Snacks. Kalian bisa lihat linknya di description box di bawah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.